Episode transfer Chelsea edition, transfer reality versus dream signing. Aku rasa aku buat mistake sikit video MU hari tu. And ada fan MU komen tu hang kan bukan aku. Aku tak salah. Dah, okey. Dia kata abang, oh masa Arsenal abang pandai suggest dream signing lah apa 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 apa. Apa. Tapi main dekat MU abang tak ada pun dream. Abang semua abang bubuh realistik ah. Abang bubuh yang dengan rumah betul ah. Mungkin aku tersalah angle sikit ah masa video MU tu. Aku tak suggest nama-nama yang tak realistik. Contohnya macam Gumares, contohnya macam Zidane, Pele macam tu. Sorry. Tapi betul, aku memang tak suggest nama macam Frankie De Jong. Fan tu suggest Frankie De Jong, betul. So aku salah angle, so larilah konsep. Terima je lah. Fan MU apa bubuh, apa komen, apa punya dream. So untuk hari ni aku attempt untuk tak lari track daripada konsep video tu, dream dengan realistik. Untuk MU tu terlari sikit, so minta maaf. So sebelum tu aku pun dah minta maaf, subscribe lah Jika Dora TV. Aku nak 60k lah sebelum EPL start. Okay, untuk video Chelsea, first sekali mereka ada manager baru, Enzo Maresca. Coming lain sikit lah daripada Pochettino. Sebab Enzo Maresca ni mereka kata dulu pun bawah Pep kan. Yes. So aku expect gameplay dia pun akan ala-ala Pep, ala-ala Alonso, ala-ala Arteta, ala-ala macam tu lah. Sama lah aku rasa. Sama lah macam tu. Invert lah. Yes. Bawah apa-apa daripada bawah play from the back something. Chelsea pun sign banyak player daripada tak boleh ambil tu. Memang terlalu banyak player yang mereka ada. Squad mereka ni sangat-sangatlah bloated. Position mana yang rasa mereka still kena tampung? Ada lagi yang tak cukup? Yang mereka kalau hang betul nak cakap sembang pasal macam mana mereka nak main under Maresca, satu kan. Satu lagi apa yang aku rasa lopong, satu lagi player mana yang mereka kena replace untuk main style of Maresca. Okay, number first keeper kan, Petrovic. Okay, bagi aku good shot stopping, bagi aku play from the back, okay no problem. Dia aku rasa dia boleh main, tapi aku tak tahu, mungkin even Maresca tengah mencari sekarang. So mungkin lebih, dia nak cari calon yang lebih sesuai lah. Kita tahu lah dia dengar pasal Philip Hawkinson. Okay, tu realistic lah. Pas sembang pasal Leicester punya keeper tu apa semua. So satu keeper, satu striker, left back seorang aku bagi aku. Left back sikit lah. Midfield aku rasa mungkin ganti Enzo dengan problem. Ada lah. Okay, dia antar bila aku nampak transfer Chelsea lah, bila tak boleh masuk ni kan, dia bubuh duit yang banyak. So dia macam apa, dia play around the books lah. Ya, sampai EPL kena tutup semua, membuatkan dia boleh spend dengan duit yang banyak. So dia banyak sign player dengan harga marquee signing, dengan harga yang mahal. So contohnya macam midfield, dia ada Caicedo, dia ada Enzo. Winger Mudrik yang mahal lah kan, dia sign. Center back ada Fofana, dia sign mahal. Dan aku rasa Tak main pun. Tapi kira dia spend mahal tu based on dia punya perspektif tu. Aku spend mahal ni untuk marquee signing lah kira. Yang untuk contribute untuk Chelsea. Dan the only position yang dia tak spend mahal, aku rasa adalah goalkeeper dan striker lah. So aku nak start dengan posisi goalkeeper dulu. So kalau kita nak ikut cara boleh spend ni, and mungkin dia nak daripada atas ke bawah tu, at least ada seorang tu marquee signing yang mahal lah. So untuk goalkeeper aku rasa tak dapat dinafikan lagi. Goalkeeper Chelsea a little bit underwhelming lah. Kalau hang compare dengan midfield 1 juta sampai dua orang midfield 1 juta lepas tu Mudrik 85 juta kan, takkan keeper nama yang macam bila hang nampak wah beli pada Brighton, hang tak mau lah. So hang nak big name signing. So dream signing untuk midfield keeper Chelsea. Baik, aku yang available sekarang mainan lah. Sekarang ni siapa kita ada available dia. Dia kira boleh beli lah. Tak ada lah, ada problem ke dia dengan AC Milan tak silap aku. Dia sebab apa, dia jadi perangai macam domo rumah. Dia jadi macam sekarang ni apa, dia nak gaji yang lebih banyak daripada sekarang lah kan, sebab dia macam indispensable lah, tak boleh dibuang lah. Jadi France main first apa semua. Jadi dia nak, kalau AC Milan nak dia stay, dia minta gaji yang lebih banyak lah kan. Jadi kita pun tahu City pun nak dia kan. City nak dia sebab Ederson nak belah. Kalau Ederson belah macam mana tahu apa dia punya tu. Ederson belah, City ambil mainan, Ramsdale pergi AC Milan. Betul kan? Perfect untuk Arsenal. Kan? Tapi kira basically Chelsea bagi aku ni dream signing lah. Bukanlah tak realistik, tapi dream signing bagi aku, mainan boleh beli mainan. Tapi harga tak murah lah mainan lah. Confirm lah harga tak murah mainan. And aku rasa dia very good play from the back, very good shot stopper. Sizing aku rasa cun gila untuk seorang goalkeeper. Bagi aku perfect goalkeeper untuk
untuk zaman, bukan zaman lah, untuk this time of period lah, boleh cakap donor rumah satu lagi. Edison pun dah, Edison pun kira bagi aku dah tua lah, bukan boleh still top keeper. Tapi kira jauh beza dengan mainan. Kan maksud aku bila sign mainan dan ni ada longevity. Ya, yeah, betul. So developing dalam jangka masa yang lama lagi. Betul. So bagi aku mainan is very good signing lah. Tapi kalau nak tengok pasal realistik, kita tengok blade transfer rumus lah. Dia tengok apa, Philip Johansson Philip Johansson yang aku rasa itu good signing jugalah. Very good ke above average ke tak tahu, tapi bagi aku good signing lah. Ya, bila hang cakap pasal kan, Dream ni of course hang nak marki-marki semua nama yang kenal, nama yang dalam game ni rating kat 90 ke apa kan. So mainan ni dekat France tu, dekat Euro itu, apa, clean sheet paling banyak kan. Clean sheet paling banyak, bola paling sikit. So sampai masa adalah untuk untuk bigger club dan AC Milan. Dan kalau nak try dia mungkin 50-60 juta, dan aku rasa dia boleh contribute punya. So kalau Hamai, dia memang Champions League level punya goalkeeper. Macam nampak macam Man City peminat untuk dapatkan dia. Tak pastilah dia minat untuk Manchester ke tak. Tapi bila kita cakap pasal Dream, aku nak suggest nama yang Dream lah. Nama keeper yang aku rasa top, tapi dia boleh pergi ke even better club lagi. Aku rasa tu mainan. Ada lagi nama bagi aku yang depa boleh sign ni, macam Joe Black. Dah lama atau ada rumus kan about kata time lah dia benda kan untuk main dekat EPL. Bagi aku Joe Black boleh main lagi. Siapa lagi keeper? Kita dah lah dua tu kot. So Oblak kan, aku rasa Oblak ni nama dia dengar tau masa EPL tak habis hujung-hujung tu, masa tu Pochettino jadi manager. Dan aku rasa kalau Pochettino still manager Chelsea, mungkin dia sign Oblak tu. Sebab Oblak dia tak terkenal dengan playing from the back lah. Dia macam traditional goalkeeper under Simeon sikit. Hantar Simeon ni macam mana bagi lombor tanduk-tanduk lah. Dan Oblak ni dia apa, one on one save lah kan, one on one save, penalty save tu kelebihan dia. Dan bila Maresco masuk ni, dia tak tengok lah goalkeeper macam yang tak main from the back ni. Sebab tu dengar nama Chelsea link dengan Philip Jorgensen ni, walaupun dia nama yang tak kenal, bila dengar nama pun macam kena search sikit. Siapa dia ni? Main pun untuk Villarreal, bukan untuk Real Madrid, Atletico, bukan untuk big club. So untuk club yang macam mid table dalam La Liga. Tapi Maresco nampak kepada keeper yang boleh playing from the back, yang distribution bagus lah. Supaya boleh menjadikan 11 lawan 10 dalam padang tu advantage untuk Chelsea. Lepas itulah nama Oblak malap lah, tak dengar dah. Sebab dia prefer kan modern goalkeeper basically. Another name yang aku nak suggest adalah Mamardashvili. Keeper Valencia. Yang keeper Georgia masa kat Euro tu. Dia, aku nak nobatkan dia sebagai keeper of the tournament lah kan. Sebab walaupun Georgia terkulak pada round 16 lawan Spain, tapi dia power gila. Lawan Spain tu dia save banyak gila. Dan last season pun dia kata dia the best goalkeeper dalam La Liga in fact. So tapi tak ada rumours lah dengan Chelsea. Dan untuk Dream signing, dia muda kan, dia muda. So kalau Dream tu mainan dengan dia lah. Tapi based on transfer yang ada late, dan Chelsea pun dah bid Philip Jorgensen lah. Sebab Chelsea open minyak pun dah bid. As of now kita recording hari Jumaat ni, kalau tak ada movement Isnin, Selasa ke ataupun weekend, Chelsea dah bid 21 juta euro. Dan Villarreal nak 25 ke 26 juta euro. Dan aku pun expect transfer ni to go through lah, sebab dia dah agree personal term dengan Chelsea. So Chelsea bakal dapat new goalkeeper signing daripada Villarreal, Philip Jorgensen. Okay, next position lah yang aku rasa Chelsea perlu try, aku rasa adalah left back kan. Disebabkan left back pada awal season musim lepas, Cucurella injured, Chilwell injured, lepas tu Cucurella injured. So dua-dua player ni, Cucurella ni marquee signing lah untuk Chelsea. Di mana Todd Boehly outbid Man City. Man City nak sign dia 40 je. Chelsea bid sampai 60. So dia marquee signing. Tapi aku rasa dia pun still perlukan someone di bahagian back kiri tu, sebab aku tak percaya sangat dua-dua player ni. Tambah Chilwell kaki injet. So sekarang aku rasa bukan Chilwell tak bagus. Aku rasa sebab dia injured, aku nak jual dia. Aku simpan Cucurella sebab dia perform kat Euro. Dan aku sign seorang ni. Aku rasa okey tu. Okey. Cucurella bagi aku dia okey main kat Euro tu. Tapi under Chelsea season lepas, bila dia Pochettino, mungkin aku bang like 10 games and last, and bukan Pochettino dah suruh dia invert kan.
Tapi belah kiri tu lobos lah, ha, lobos lah. Mungkin sebab dekat Spain dia buat benda yang sama, tapi dia ada Rodri untuk cover dia punya track. Fabian Ruiz, kata, Fabian Ruiz semua, semua boleh cover kat situ. So Cucurella okay, tapi aku rasa dia pun boleh level up lah bagi aku. Level up, Chilwell tu mungkin kena cari berganti. Cucurella mungkin drop down untuk jadi second choice left back. Aku rasa depa boleh try Grimaldo Leverkusen. Baik, sangat-sangat bagus kat left back tu. Aku pun tak tahu siapa, banyak tak banyak team yang cuba nak cucuk dia. Adalah dengar nama-nama, tapi mungkin sebab Leverkusen kan sekarang ni Alonso nak push untuk pijau kat Champions League kan. So tak mau lepas-lepas banyak player. Nombor 2 player yang aku rasa aku betul-betul suggest adalah budak Turki tu, left back Ferdi Cardioglu. Ha, dia tu bagus gila. Aku tengok dia main kat Turki. Itu aku nama, dengar nama dia link dengan Arsenal. Betul kan? Sebelum Euro kan? Sebelum Euro, dengar nama dia link dengan Arsenal. Aku tengok lah, weh, dia ni bagus invert ni. Laju, rapid punya budak ni, memang laju. Lepas tu aku dengar lepas tu aku nampak, tengok dia kat Euro, ish, dia ni memang betul-betul bagus eh. Tengok Turki dapat pijuh mana, quarter, quarter, kan? Quarter kan? Dia pijuh, dia tu boleh cover, dia boleh buat overlap, dia boleh nak apa invert, and dia boleh track back untuk ni. Mungkin defensive track back tu kurang sikit bila hang attacking prowler sangat tinggi, tapi dia rajin. Yang tu yang aku suka sebab player Turki ya, bagi aku depa jenis aku tu lah, kahak. Orang kata apa, tak ada jantung sikit kan, memang terbaik lah, sampai mampu lah. Kalau aku mati-mati lah kan, pijat. Tapi Ferdi kali ni memang ni aku betul-betul, aku bang tu, aku sangat-sangat recommend lah. Kalau dekat Boli, Boli ni kan, kali hang kena buat live kat Twitter. Dia akan jual live Twitter Space kat Twitter. Dia cari rumor based on space lah mesti lepas. So satu nama ni adalah Milos Kerkes lah. Nama yang top kat Premier League. Dia main satu season baru dengan Bournemouth, main daripada Liga Belanda. MU nak berminat untuk sign dia. Ada rumor dengan Arsenal sikit-sikit, sampailah Arsenal dapat Calafiori. Milos Kerkes bagus lah. Dia main under manager Andoni Iraola, attacking manager. So kalau nak sign tu okay, cuma yelah macam aku cakap, ni adalah dream signing. Dan kemungkinan adalah Chelsea ataupun Enzo Maresca ni tak sign siapa-siapa di posisi left back. Dia mungkin happy dengan persaingan Chilwell dengan Cucurella. Ataupun aku rasa mungkin dia akan convert Levi Cucurella pergi left back untuk invert. Sebab aku nak tahu sekarang ni zaman invert tu dah kurang dah. Tapi sekarang ni main like 4 centre back Dekat ni kan, Levi Colley is a left centre back, and dia boleh main left back. So bagi aku dia sesuai dengan sizing dia, and dia very good on the ball juga Bagus lah on the ball. So bagi, mungkin dia tak sign ke left back disebabkan situ. Tapi tu lah apa suggestion kita yang tu. Ya, aku tak rasa lah mereka akan jual Chilwell. Sebab aku nampak dalam West Ham tu dia macam pakai armband. So dia macam one of the leader dekat Chelsea pun. Lepas Thiago Silva injured, Reece James injured dulu, dan Chilwell pun one of the captain. So aku tak rasa mereka jual dia. Tapi based on injury record, aku rasa macam nak jual dia. Nak jual dia, tapi kemungkinan tak jual. Dan ni applicable untuk video MU juga, sebab mereka fan tanya left back nak sign. So kalau siapa-siapa yang perlukan left back, dua nama ni lah, yang tiga nama lah yang kita akan saja dream signing kan. Grimaldo, Cardioglu Fenerbahce Turki tu, dengan Milos Kerkes ni lah left back yang available on the market, yang belum main lagi dekat top big club, and ada boleh step up lagi tu left back. Okay, another position yang aku rasa Chelsea tak sign lah, marquee signing lagi, adalah striker. Striker mereka tak sign lagi. Mereka ada siapa striker? Okay, Nicholas Jackson dan Nkunku lah. Nkunku pun itu masa Red Sam, Maresca try dia kepada number 10 ataupun left 8. Yeah, dia mostly macam tu lah kan. Dia main striker tu pun false 9 under dekat Leipzig kan. Tu aja tak, dia score banyak tapi score banyak 14 gol lah kan. Tu pun top scorer Jerman masa tu memang betul-betul blank kan, lepas Lewandowski blah tu kan. Top scorer 14 top scorer 14 sedih lah dengar. Ha, tapi kira at least dia boleh dia boleh score lah sebagai false 9. Tapi hang nak ada main top scorer lah. Sebab kita tahu main false 9 ni yang berjaya hanyalah Liverpool dan Manchester City lah setakat ni. Firmino dengan apa masa tu Ike Gunawan jadi false 9. Arsenal try nak main false 9 dengan Gabriel Jesus, hancur. And lepas tu score goal, hang kena pastikan winger hang score goal. Apa Chelsea ada good scoring winger, Madueke.
Cole Palmer. Lepas tu left wing lah, cuma lopong sikit apa in term goal scoring. Modric dengan Raheem Sterling blank kan. Jadi bagi aku mereka perlukan seorang striker yang betul-betul prolific, at least macam Nkuku lah dekat Jerman. Tapi kalau Jerman skor 14, balik sini tak tak skor 14 ha? 4 lah. Sikitnya 6-6 7 okay. Tapi kalau mereka nak cari striker, mereka dah, mungkin mereka dapat jual Lukaku tu, ada duit sikit. Jackson jadi second string, boleh masuk sebagai a very good squad player. Aku rasa Ivan Toni tu good shot untuk sign mereka. Sebab striker kat market sekarang betul-betul power tak banyak dah. Betul, tak banyak. Tak banyak. Han nak cari siapa? Striker Leverkusen sebenarnya? Striker Leverkusen bukan Boniface apa? Boniface kan macam okey lah, boleh beli ya. Tapi bagi aku still bukan dream signing lah. Kan? Bukan dream lah. Han, tapi kalau dream signing untuk Chelsea, kalau dengan Arsenal bagi aku ni bukan dream signing, tapi untuk Chelsea sebab bagi aku dia punya swagger, dia punya diva punya tu apa, Osimhen. Victor Osimhen masuk dengan Chelsea punya dressing room lah, cuma takut dia disrupt the structure sikit lah. Sebab Chelsea sekarang ni, dulu kita tahu mereka perlukan striker yang big, strong and orang kata apa, jenis ada karakter sikit kan. Kita tahu kita pada Drogba, dia ada Diego Costa dulu. Dua striker yang ada karakter tu saja yang berjaya dekat Chelsea. Betul tak? Semua Hans Warner kan? Alvaro Morata, mana ada karakter kan? Tapi hancur. Gonzalo Higuain dengan sengap-sengap cakap apa, hancur. Warner, Havertz, Warner hancur. Sebab mereka tak ada karakter punya. Chelsea selalunya striker mereka kena ada macam tu, ada karakter punya ni apa. And Victor Osimhen adalah striker yang ada karakter lah. Memang maki orang ikut skor, pukul ikut orang ikut skor. So boleh lah. Bagi aku dream signing mereka adalah sebenarnya adalah Victor Osimhen. So macam Victor Osimhen ni, kita tahu dia fanhood, siapa panggil, boyhood fanhood fan Chelsea kan? Sebab dia drawball so ada nampak gambar dia pakai baju Chelsea, semua pakai baju Chelsea, kat sidur pakai baju Chelsea, Fofana pakai baju Chelsea. Kalau kata tu player Arsenal pun Kali Fury pun dia jumpa pakai baju Arsenal ke dalam tau. Saliba pakai baju Arsenal, poli Saliba aku okey ke France kan? Oh betul ya, macam lucu sikit Kali Fury pakai baju Arsenal. Tapi dia kata bapak dia fan Arsenal lah. Alamak. Tapi tak tahu betul kita. Itu kan dia kata Pak dah West Ham. Dia kata kau nak pindah pergi England, West Ham. Macam mana aku tak tahu. Dia kata masa kecil-kecil kan, dia kata anak yang dia rasa ada future jadi play bola kan, dah ready siap-siap lah, semua stock baju-baju kan. Kat Arsenal, MU, Twitter, dia boleh tengah amat. Okay, so tu melawak-lawak lah. So Osimhen ni dia memang fan Chelsea, boyhood fan Chelsea. Masa Januari yang dia sebenarnya upload gambar tu, tak silap aku something, ataupun circulated around gambar tu time January time for Indo masih buka. Tapi obviously lah takkan pindah masa Januari, sebab player macam Osimhen tu big player ni tak pindah masa Januari, kena tunggu summer. So memang ada rumours Osimhen ni dengan Chelsea since last summer actually, lepas dia pun menang Serie A. Lepas tu obviously lah Napoli tak mau jual dia, baru menang Liga. Lepas tu dia nak pergi Saudi kot, Saudi nak sign dia. Lepas tu Napoli bagi release clause, nak pindah boleh, dia pun mekeli pasal kontrak apa semua. Nak pindah boleh, tapi release clause dia 130 juta euro. So bersamaan dengan 105 juta pound lah, macam tu. So pasal Januari sampai ke penghujung season, memang dengar kata dia nak pergi Chelsea. Chelsea pun berminat untuk dapatkan dia. Dia adalah the next big signing, marquee signing Chelsea di bahagian striker. Macam aku ulang tadi, semua dah mahal-mahal, dia lah yang mahal di bahagian striker yang Chelsea akan sign. Tapi bila mai ke towards the end of the season, Chelsea turun ke Conference League kan. So aku tak pastilah the reason yang tiba-tiba dia tak mau pergi Chelsea ke, Chelsea yang tak mau sign dia ke, sebab Chelsea masuk Conference League, mungkin dia nak at least Europa League ke, kan. Sebab sebelum ni dia main Champions League, musim depan pun Napoli kemungkinan tak main apa-apa langsung. Ada rumor yang kata Chelsea tak mau sign dia sebab terlalu mahal. Bila keluar rumor terlalu mahal, tak ada siapa nak sign dia. And Napoli pun turunkan harga dia. Turunkan harga dia daripada 130 juta euro ke 100 juta euro, which is 105 juta pound ke dalam 85 juta pound macam tu. Still Chelsea pun macam nampak tak berminat. Disebabkan masa awal transfer window tu, nama-nama yang link dengan striker Chelsea adalah John Duran. Lepas tu pun striker yang Atletico Madrid, striker yang macam underrated je tu. Macam tu lah, bila Han nampak main pun tak boleh makan Nicolas Jackson punya. So kalau Han nak sign new striker, mesti Han nak yang hantar dia dengan Nicolas Jackson. Nicolas Jackson nombor satu, dia
eh apa striker tu nombor 1 Nicolas Jackson nombor 2. Tapi bila rumours yang Chelsea striker yang link dengan Chelsea, semua macam bila main macam tak boleh makan Nicolas Jackson lah. So jadi macam Osimhen pun macam tak tahu Chelsea ni berminat atau tak. Kalau aku dream signing, memang Osimhen lah dengan Chelsea. Dia pun boyhood and dan sebagainya. Tapi nampak rumours dia sekarang dengan PSG. PSG target dia sebagai pengganti untuk Mbappe. So bila PSG nak ke hang and gaji macam mana, so Liga senang, boleh menang Liga, dia tak nampak aku Chelsea. So aku tak nampak lah signing of Osimhen ni macam realistic lagi untuk Chelsea. Kalau unless kalau PSG tak mahu dia. So satu nama yang aku rasa striker yang available tapi yang aku rasa realistic lah untuk Chelsea try adalah Ivan Toney. Sebab okay lah, based on ha nampak striker profile Chelsea macam cakap tadi Drogba, lepas tu Rio Costa, lebih kurang lah Cik Ivan Toney ni. Maksudnya Ivan Toney ni player yang header power, yes. Lepas tu boleh minta gate man. Semua player yang striker berjaya kat Chelsea semua profile macam tu pa. Cuma dia tak laju lah macam Nicolas Jackson ke apa, tapi at least dia boleh hold up play dan bagi activate hang punya winger. Dan aku rasa kontrak dia tinggal Stone, harga tak pergi sampai 80 lah. Aku rasa below 60. Dan zaman sekarang kan kontrak Stone pun harga mahal-mahal, macam Lani Euro, macam Kane pi Bayern Munich. So kalau ikut zaman dulu, kontrak Stone ni pindah harga 30-35 ya. So aku rasa Toney harga dia mungkin 50 ya. So 45-50 boleh lah. And baru ni pun dia score penalty untuk England, dia ada reputasi sebagai one of the best penalty taker in the world. Dan aku rasa Toney sesuai dengan Chelsea, profile harga sebab umur mungkin tak apa nak sesuai. So kalau realistic saya ni nak explore, aku rasa Ivan Toney lah. Yang tu aku rasa untuk Chelsea. Mungkin Victor Gyokeres boleh juga try. Victor Gyokeres pun adalah seolah seorang nama yang big striker yang tak pindah lagi. Tapi beza dia dengan Toney tu, dia baru satu musim meletup kat Sporting Lisbon. Sebab itulah sampai sekarang orang takut-takut nak sign dia. Berbanding dengan Ivan Toney dah 3 season dah proven kat Premier League kan. Okay, tu satu lagi posisi aku rasa left winger lah. Left wing, yes. Left wing sebab aku nampak dia pun link dengan Nico William. Tapi bila nampak left wing dekat Chelsea, ada Sterling dengan Modric. So still perlu ke cari sebenarnya? Tapi dia pun nak Nico William. Aku rasa perlu lah untuk breakdown low block. Maknanya dia pun nak jual? Jual. Sebab Modric bagi aku very good kalau mid to high block. Nak break mid to high block dia boleh. Tapi nak big low block susah. Raheem Sterling dah tak boleh dah nak big low block kan. Sebab tu pack buang pun semua. Aku rasa dia tak boleh dah nak big low block. So dia pun kena cari yang young winger dan mana-mana top winger yang boleh main left wing, yang boleh big low block. Bagi aku satu nama adalah Nico Williams Liverpool link. Tapi bagi aku tu pun dream signing lah kan. Dapat dia liao dengan siapa seorang ni, Sancho. Sancho bagi aku opportunity signing lah bagi aku. Patut dia ambil kan. Sebab kita tahu apa, MU rela release Sancho 40 juta kan. 40 juta takkan Chelsea tak boleh afford. PSG nak try kan. Kalau mereka dapat apa, sign Sancho untuk main kat left wing, bagi aku bagus ya. Dia Sancho, Liao ataupun Nico William. Bagi aku tu dream signing lah kan. Rodrigo lah bagi aku satu lagi. Rodrigo Real Madrid lah. Rodrigo Real Madrid. Boleh beli empat orang. Dia pun empat-empat tu semua boleh beat, boleh beat low block, boleh beat mid block, boleh beat dengan high line. Masalah dengan Modric ni, dia kena ada space. Bila kena ada space, sebab tu dia hanya sesuai untuk high line dengan mid block saja. Untuk beat the defender, main dekat apa tight space, dia kalut. Dia buat jusu dia kan. Tak lepas kan. Lepas tu macam so bagi aku left wing tu boleh tampung kok. Tapi semua bagi aku dream signing lah. Nak kata realistic, pak-pak tu kosa bagi aku paling realistic adalah Sancho. Sancho betul kan. Nico Williams too expensive kan, gaji tinggi. Lebih prefer nak main kat Barcelona. So bagi aku paling realistic adalah Sancho. Tapi Sancho sesuai. So apa nak try, nak tak try Itu ada keluar rumours lah pasal Nico Williams semua. Dan Chelsea tahu dia pun bukan favourite. Favourite adalah Barcelona. Dan Chelsea masuk nama seperti mana macam MU tunggu Euro. Euro dengan Real Madrid tunggu
MU tunggu Euro ke Real Madrid tak jadi, lepas tu dia dah dapat peluang lah. So Chelsea pun nak buat macam yang sama, tunggu walaupun Barca, tapi hantar Barca macam mana. Dan Chelsea berani nak tunggu sebab Barca masalah problem. Han nampak macam nak sign Daniel Olmo, menang Champions League banyak 5 juta, menang La Liga banyak 5 juta 5 juta, pelotak boh kan. Lepas tu macam berkata kalau tak mampu untuk bayar Nico Williams, tak boleh settle ke apa. Lepas tu Nico Williams pun macam ketak kata weh, apa janji yang kulim semua. So dia pun nak pounce lah. So tu dream signing, tapi favourite dia, dia nak pergi Barca tu lah. And then Leo mungkin mahal, siapa lagi, siapa winger semua, Sancho, Sancho, Rodrigo. Rodrigo pun dia kata dia happy, kita tak tahu in the future macam mana. Betul. Dia nak main kat mana sebab dia, dia naturally dia left winger sebenarnya. Lepas tu musim ni dia main sebagai striker kadang-kadang. And Mbappe dah main. Vinicius takkan anak ni kalau hang tak boleh adapt kat right wing, tak boleh adapt kat right wing, mungkin akan pindah lah. Tapi yang tu dari segi dream lah. And aku rasa realistik Sancho lah. Sebab Sancho ni available, dan aku masih percaya Sancho ni adalah still good talent sebenarnya. And so okay, kalau tengok trajectory dia daripada budak akademi Man City, pindah Man City nak bagi dia chance, tapi pindah sebab apa? Sebab tak dapat chance lah. Tengok team Man City macam mana. So dia pindah free ke Dortmund, pindah free ke Dortmund, main-main-main, tengok numbers macam mana, 19 assist ke 19 goal macam tu. So kira macam double figures, bukannya lower-lower punya. Bukan 10 goal 11 assist punya, kira macam atas 15 goal atas 15 assist punya kind of player Sancho ni kat Dortmund dalam 2-3 season. Lepas tu balik ke MU harga 70 juta pound. Obviously lah, bergaduh dengan Ten Hag bla 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 bla. Balik ke Dortmund balik, main Champions League, masuk sampai ke final, nombor 10 Dortmund pula tu bila patah balik. Kan hang kena faham, bila pi ke Dortmund kali kedua ni, main dengan reputasi buruk kat MU ni, kemungkinannya dia ada barai ke player yang dah found out kan, tu pun kawan mati, betul dia depress lah bla 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 bla. Lepas tu Dortmund bagi nombor 10. Maksudnya Dortmund masih lagi percaya dengan dia punya talent lah. So memang dia buktikan kita sampai dia boleh pergi Champions League final. Now walaupun Ten Hag dah break dengan dia, tapi dengan kata MU still nak jual dia 40 juta. Weh okey lah. Aku rasa kalau kata Chelsea nak main, weh dia tak tolak advance tu. Kan. So tapi PSG nak beli dia lah. PSG nak beli dia. Dan aku rasa kalau, dan aku pun tak pasti Maresca nak akan sign left winger ataupun tak. Kemungkinannya dia akan buat Mudrik jadi better player, kita tak tahu lah. Benda tu. Dan Sterling pun dia mungkin test dulu, tengok macam mana. Kalau kata nak sign, aku rasa Sancho is a good shot lah. Itu apa yang aku rasa. Okay, so so far nak recap balik position yang kita kata Chelsea kena improve untuk sign adalah goalkeeper. And goalkeeper di mana kita realistic signing adalah Jorginson tu lah. Deal yang move forward, bakal move forward. Dan dream signing macam nama yang aku beritahu, left back aku nak jai Chilwell, dan aku nak gantikan dengan Milos Kukas ke Kardioglu ke and all that. Aku pun tak pasti Chelsea akan buat ataupun tak deal tu. And then striker, oh aku rasa Chelsea memang betul-betul kena sign striker. Dan aku saja Ivan Toni dan dream adalah Osimhen. Wing kiri aku saja Nico William, kemungkinannya tak dapat, tapi realistik adalah Sancho. So fan Chelsea yang apa komen kat bawah, dream signing apa, first kali position apa yang Chelsea perlu top up ataupun tampung walaupun squad dia dah bloated. Player mana yang apa rasa dream signing for position yang dia perlu tampung, dan player mana yang apa rasa realistik untuk Chelsea sign. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe juga RoTV. I will see you guys in a bit. Take care and bye.